Pemirsa, masih di lokasi perbaikan jembatan di Desa Batu Layang, Kampung Ciburial Citra. Saat ini kita sudah bersama dengan salah satu, atau lebih tepatnya, ketua tim sukses dari salah satu calon kades, yakni Bapak Mulyana, yang hari ini memberikan sumbangsi atau telah menginisiasi perbaikan jembatan penghubung antara Desa Batu Layang dengan Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Bersama kita saat ini itu Bapak Yayan. Pak Yayan punten. Pak, terkait jembatan ini, menurut Bapak bagaimana? Ini jembatan ini sudah lama antara penghubung Tugu Utara dengan Batu Layang. Kebetulan kami dari tim sukses, salah satu calon yaitu Bapak Mulyana, ada aspirasi dari masyarakat setelah berembuk dengan tokoh masyarakat di RW 4. Ya, alhamdulillah kami untuk bakti sosial saja, untuk membuat jembatan agak darurat lah sementara, Pak, gitu, Pak. Untuk nanti mungkin setelah itu ada musyawarah lagi bagaimana kelanjutannya untuk membangun yang lebih kokoh lagi, Pak. Yang gitu, lebih kokoh ini. Lagi. Betul, Pak. Ya, supaya lebih permanen lagi. Betul, lah. Betul, Pak. Betul. Mudah-mudahan gitu ya, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Pak Yayan, ini kan Bapak sebagai tim ses lah ya. Betul, Pak. Ketua ya, Pak ya. Dari sosok seorang Bapak Mulyana, apa yang Bapak lihat? Ya, dia orangnya sipel, Pak. Mudah bergaul, ya mudah-mudahan beliau ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dipercaya oleh masyarakat Desa Batu Layang memimpin Desa Batu Layang, insya Allah beliau adalah sosoknya amanah, bermusyawarah, bergaul, insya Allah beliau Batu Layang akan maju dan sejahtera dalam pembangunan infrastruktur masyarakat gotong royong untuk memajukan adil dan makmur. Jadi kemajuan Desa Batu Layang khususnya itu sendiri, gitu, betul, ya, Pak. Pak Yayan, ya. Betul, Pak. Iya, jika Pak Yayan, jika nanti Pak Mulyana terpilih, harapan Bapak sebagai tim sesnya seperti apa, Pak? Ya, harapannya gitu aja, Pak. Yang tadi itu. Memajukan masyarakat ke depan, jangan sampai jangan sampai lupa dengan tujuan agar masyarakat Desa Batu Layang maju, ada perubahan, adil dan makmur, gitu aja, Pak. Iya. Sejahtera. Oh ya, baik kalau begitu, Pak Yan, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan ketua tim sukses dari salah satu calon kades Batu Layang, yakni Bapak Mulyana. Begitu pula dengan harapan warga dan beliau barusan sudah disampaikan. Secara prinsip, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Kedepannya bagaimana? Apakah Bapak Mulyana bisa mewujudkan visi misinya demi kemajuan Kabupaten Bogor khususnya Desa Batu Layang di Kecamatan Cisarua ini? Dari Kampung Ciburial Citra, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Wandona, kameramen Agus Suryana melaporkan. Ya, tenang. Di Bulur habis bisa palangan. Tim sukses Bapak Mulyana. Semua. Tim sukses Bapak Mulyana. Hebat. Hidup. Pendukung Pak Mulyana. Yakin? Yakin. Fakta, bukan bicara. Insyaallah. Insyaallah. Mulyana! Sukses! Mulyana! Sukses! Mulyana! Sukses!